Ara, anyong, anyong. Maaf tadi yang klasik kepotongnya, guysnya. Yang ini kepotong tadi nggak apa, tapi maksud gue ya udah ngomong semuanya segala macem. Cuma ya tadi ya, kalau misalnya gue mau lanjutin ya, pokoknya semoga sehat-sehat buat Jun. Karena gue berharap dia akan terus berkreasi di dunia entertainment. Mungkin bisa jadi tetap jadi produsernya Weekly ya, nggak tahu ya guys ya, sayang aja gitu karena maksud gue kayak biasanya ya udah tinggal hiatus aja gitu. Ada yang hiatus saya bertahun-tahun gitu, dan kenapa langsung memutuskan kayak ya udah langsung keluar aja deh. Gue ngerti karena dalamnya kayak gimana juga nggak paham, cuma maksud gue nggak juga background-backgroundnya apa, background-backgroundnya lagi apa. Oh ya, buat yang nggak ngerti, ini gue ngelanjutin yang di omongan gue yang di yang video sebelumnya nih, jadi maaf kalau misalnya kita lah kok ini kejadian ngebahas kayak gini dulu ya, gue lagi ngelanjutin bahasan gue yang di video sebelumnya dulu dikit karena kepotong dan gue nggak males ngedit segala macam, jadi bodo amat gue ngelanjutin di sini. Ya tadi kenapa di dalam belakangnya itu gimana, gue nggak ngerti detailnya kenapa sampai harus diputuskan untuk ya udah mengundurkan diri dari grup yang ya gue nggak ngerti background apa di background lagi di behind the scene itu tuh masih ada beberapa tuh dia ada di kayak bikin video klip lah atau kok dokumenter segala macam kayak gitu, dan emang terlihat tidak cukup baik sih emang kondisinya, cuma ya well semoga cepat membaik, sehat-sehat, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang kita tidak akan inginkan. Oke, kita sekalian lah ya nanggung Joyuri. Tadi udah gue buka, kasihan nanti ada yang lihat kayak gitu. Lah, mana kok lu gak ngeriakinnya? Ya udah ya. Asli terserah lu mau ngomong apa lah ya. Biarin gue kagak rada kagak pedulian dikit juga. Sebenarnya dia itu tuh the least favorite gue di Aizuan. Jadi gue rada males sebenarnya ngeriak deh. Cuma well, kita riak aja lah ya, tetap lah ya. Kita lihat. Karena ada kagak suka gitu sebenarnya surprising. Gak tau kenapa. Cuma gue pengen mencoba menjernihkan otak gue kalau oke, gue suka sama dia, gue suka sama dia, gue suka sama dia, gue suka sama dia. Gue gak tau kenapa juga. Gue gak ngerti kenapa gue tidak cukup suka melihat dia. Cuma ya begitu. Well, anywho. Joyuri. Itu gua gak nyebutin lirik ya. Gitu. Oh ini love gitu. Bukan nyuruh diem si Joyurinya. Love-ish gitu, ish. Sebentar. Kaziopia, gila nih orang baik banget ngerjain. Asli, gak ngerti gue. Week 1 ini basically Stone Music ya guys kayaknya. Iya sih, bukan kayaknya, cuma basically Week 1 itu kayak ya kayaknya. Ya udahlah. Baik banget coy dia. Step back.
Curious case guys ya, karena kenapa, karena akan saya rating 8, tapi sepertinya tidak akan saya pengen denger lagi. Gak tau, bukan denger gak ini ya. Aduh asli ya, asli demi gue gak ngerti kenapa Cewon awalnya juga gak suka Cewon dari Jojo, gue gak suka banget dengan kakak-kakak ini. Pokoknya dari 3 orang itu kalau misalnya lo ikutin Aizuan ngerti lah. Dan Yena, Cewon sama Yuri tuh emang Yena emang bias gue dari awal. Gue suka banget, emang gue suka Yena dari awal gitu ya. Cewon gue juga gak suka gitu, tapi not that much. Jadi gue tuh asli, gue cuma pengen kasih doang. Ini no hate apa segala macam, gue cuma pengen kasih doang. Kayak sama kayak gue bilang, gue gak suka Timun gitu. Gue suka Timun sih, kayak gue gak suka Terasi. Misalnya kayak udah, gue gak suka udah gitu loh. Gue tinggal, ya nggak suka aja gitu. Gue cuma bilang nggak ini segala macam. Gue bilang kayak nggak tahu kenapa juga, gue nggak ngerti juga. Gue kurang paham. Yang kayaknya kalau misalnya gue jelasin juga akan makin semakin rada inappropriate buat gue jelasin gitu. Kalau gue ngomong inappropriate jadi makin kayak inappropriate. Gak juga sih, pokoknya kayak rada nggak. Ya pokoknya nggak bagus aja kalau misalnya gue jelasin juga makin. Gue pernah pas itu ada temen gue nanya kayak. Ya misalnya gini, ada orang yang bahagianya itu kalau clubbing ya, ya kan, bahagia kalau clubbing. Dan gue bilang gue itu gak suka clubbing. Lebih tepatnya gue bisa bahagia tanpa dengan clubbing gitu loh. Dan gue bilang kalau, terus kesimpulan apa menurut gue, kesimpulan gue adalah gue cukup beruntung untuk tidak memiliki keinginan itu. Karena clubbing itu mahal ya. Ya gak mahal sih, lo masuk tinggal gak mahal sih, FDC doang paling. Cuma maksud gue, kalau ya gitulah, ngerti lah maksud gue. Ya buat mengamburan-amburan uang yang ya kalau di dalam ya bisa sih, lu gak bayar aja sih. Cuma maksud gue, kalau yang ya gitu lu tuh pasti bakal spend banyak gitu. Kalau ya yang lu ngerti, pasti spendnya harusnya gede. Kalau gak gede yaudah, ya pokoknya ngerti lah lu maksud gue. Dan gue bilang kalau gue itu cukup beruntung untuk tidak mempunyai keinginan itu, karena menurut gue itu keinginan yang gue bisa tetap seru, suka, senang, bahagia. Yang gue itu kayak di rumah aja, temen gue ke rumah apa segala macam tuh jauh lebih menyenangkan. Malah temen gue di Discord-nya lebih menyenangkan dibanding clubbing gitu. Dan gue bilang gue cukup beruntung. Terus nih orang nanya, kenapa emang menurut lo beruntung gitu? Dan nyet, gue nggak pengen mau, gue sebenarnya tuh nggak pengen ngejelasin kenapa gue pengen beruntung, karena
ngejarin tadi kenapa menurut gue itu ya kesimpulan gue karena menurut gue itu akan lebih inappropriate atau lebih tepatnya lebih ofensif kalau gue ngejelasin ya karena gue bilangnya ya beruntung itu memudahkan lu apapun hal yang di luar lu, diri lu atau yang ya pokoknya apapun hal yang membantu lu untuk mendapatkan apa yang lu inginkan. Membantu itu berarti mempermudah gitu, mempermudah untuk mendapatkan apa yang lu inginkan. Dan kalau lu gak punya keinginan itu berarti mempermudah juga kan, berarti lu beruntung gak punya keinginan itu. Karena untuk lu bahagia, itu gua gak perlu itu, berarti gua beruntung untuk tidak memiliki itu. Dan jadi gua kasihan, secara langsung gua bilang, ya lu adalah orang-orang yang gak beruntung, yang suka clubbing gitu yang. Ya Nyet, gua juga bisa sama aja, maksud gua kayak, Nyet, lu beruntung orang-orang yang gak suka ngerokok atau yang gak bakat ngerokok karena lu emang gak bisa aja. Kayak lu udah pernah nyobain karena lu ngerasa ngerokok itu keren, mungkin ya, tapi lu emang gak bisa aja, lu gak suka ngerokok gitu ya. Well, good for you gitu loh, lu sehat, kedua lu gak boros, ya beruntung lu sama. Basically gue menurut gue kayak gitu ya. Terus ke orang bakal bilang, lah lu makin parah lagi gak ngenyamain clubbing sama ngerokok. Well, terserah lu, cuma pokoknya gue kayak gitu. Dan menurut gue, tadi gue pengen bahas apa sih? Ah iya ini, gue kalau ngejelasin kenapa gue gak suka sama dia, gue takut malah makin ofensif gitu loh. Okay, bukan inappropriate, terlalu makin ofensif. Yang kayaknya seakan-akan, ya cuma asli, ini lagu tuh bagus. 8 lah, malah bisa 8 lebih kalau misalnya yang nyanyi orang lain. Dan yang ada di video ini orang lain. Gue udah coba nyet, asli, gue coba ngeliatin, cuma asli, gak tahu kenapa, gue kayak I can't, Something in just done. I don't know, I don't even want to explain. What the fuck? Ya pokoknya itulah. Bagus nih. Segaya untuk ngomong ini. Gue super semoga lu sukses asli ini. Genuinely. Semoga lu sukses karena lu temennya Yewon. Nggak, pokoknya Yuda, gue akan mendoakan semua orang itu sukses soalnya kan. Nggak, aneh lu mendoakan orang itu tidak sukses. Pokoknya semoga baik-baik aja karena menurut gue ini lagu yang bagus. Seenggaknya lu mencoba. Aduh. Yaudah gini, gue akan mendahulukan doa gue untuk kelas yang dapat menang winning music show. Cuma ya semoga lu dapat juga lah. Tapi kalau bisa lu menang di saat kelas gak bisa menang. Mungkin gak sih? Enggak ya? Ya gue pengen kelas menang terus tapi soalnya jadi ya. Ya udahlah pokoknya gitu. I know that I just don't know why. Gua gak tahannya kayak gak kuat aja gitu kayak. Gak ngerti kenapa. Cewon gue udah mulai malah gue cewon tuh gue udah mulai ke arah gue cukup suka sama dia asli. Gue ada aneh gue gitu. Gue akan mencoba tetap gue akan terapi karena gue tidak pengen tidak menyukai sesuatu ya. Gue tidak pengen tidak menyukai sesuatu jadi gue ingin selalu latihan untuk tidak menyukai apapun itu. Jadi gue mencoba untuk tidak menyukai dia dengan mungkin asli ya. Gue tuh pengen banget nonton trip Yewon MB. Nih, ini tuh cheating trip. Gue pengen banget nonton. Cuma gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa nonton. Karena apa? Karena ada Yurinya, cowok. Asli. Kalau gak ada Yurinya, gue udah tonton demi apapun. Gue juga nggak ngerti kenapa. Cuma ya udah, itu alasan gue nggak ngerti. Nah mungkin gue akan mencoba tidak menyukai dia dengan nontonin cheating trip. Iya, mungkin gue akan mencoba dengan itu. Karena mungkin dengan kayak gini gue akan mencoba kayak okay, ya Yuri is not that bad lah. I don't know. We'll see. Arasa. Udah itu aja deh gue kayak. Thank you. 8 bagus kok. Ya, baik, nyong.